Hi guys and girls, selamat datang ke channel Sunrise 6. Hari ini saya akan membuat mempresentkan satu alat baru kepada kawan-kawan semua sebelum saya pergi untuk vaksinasi lah. Dan bukannya pergi buat vaksinasi ya. Kalau kawan-kawan tahu apa yang saya cakap pada episod sebelumnya. So hari ini hari Khamis dan saya esok akan pergi cucuk my ass. So hari ini saya akan buat video lebih awal. Dan secara kebetulan, saya percaya kawan-kawan ramai yang menggunakan airbrush dan mungkin ada kawan juga yang akan rasa letih dan juga akan rasa bosan apabila memikirkan kamu perlu cuci airbrush kamu ataupun perlu membersihkan airbrush kamu. Nanti takut kalau tak bersih dengan baik, dia tersumbat pula. So, jadi hari ini saya akan memperkenalkan satu airbrush baru iaitu ini. So, jadi ini adalah hot modular airbrush daripada Hobby Mio dan ini merupakan kalau kawan-kawan ada tengok ada follow up pasal airbrush Spa Max daripada Taiwan, dia adalah seperti Spa Max Flyer yang mana dia menggunakan teori cepat angin yang lepas tu yang berasingan daripada cat dia. So apabila cat dia disembuhkan, dia tidak menerusi badan asas dia. So itu sebab at the end of time kamu tak perlu cuci dia punya airbrush. Tanpa melenggangkan masa, mari kita buka kotak untuk alat ini. Okay, so kalau kita tengok dalam, dia ada satu kertas. Sebenarnya dia sebab dia berasal daripada China lah. So semua perkataan yang dituliskan di sini adalah dalam bahasa Mandarin. Sebenarnya saya pun tak tahu baca. Tapi saya rasa dia punya aplikasi senang lah. Jadi kalau di sini kita boleh lihat, dia ada satu botol yang besar yang dalamnya ada bearing. Untuk ini 100 ml nya. Okay. So dalam sebenarnya dia ada bagi banyak jarum dan juga o-ring. Saya percaya dia digunakan sebagai spare part sebab dia punya jarum mungkin akan tersumbat apabila kita pakai lama. So jadi dia bagi ada extra untuk dia punya botol. Dan satu lagi ada yang dia bagi adalah 60 ml, so lebih kecil punya. So nanti saya akan testkan sama ada botol ini boleh kepala botol ini boleh tukar tak dengan botol yang lain sebab saya ada banyak warna daripada botol lain. Jadi mungkin dia boleh fitkan di sini. So ini pula dia punya body. Senang saja aplikasi dia. Dia tak ada dual control. Dia hanya main tekan saja. Main tekan, cucuk angin. Ini saja. Lepas tu sini cucuk itu angin masuk. Dan sebenarnya aplikasi dia adalah macam ni saja. Ini perlu ada cat dalam. Lepas tu kita okay, macam ni. Lepas tu so dia kena buka ni. Sebenarnya dalam dia sudah ada yang sudah ready punya. Dan lepas tu o-ring dia sebenarnya letak sini. Jadi o-ring dia dengan dia punya jarum dia semua adalah replacement dia. So, kalau sudah ada, so I tak payah pakai. Terus simpan dulu. So, tak percaya dia boleh pakai begitu saja lepas tu. Alright, mari kita cuba kat spray boot saya. Sekarang kita kat spray boot saya
Sorry kalau bunyi dia kuat, sebab dia punya angin sedutan kuat. Jadi saya sudah try. Saya ada beli satu botol dari luar. Ini bukan botol hobi mio, tapi kalau kita lihat boleh tukar terus. Jadi sebenarnya kat online dia boleh jual kepala, dia ada jual kepala ini saja. Jadi kalau kamu ada 8 color, jadi saya rasa lebih baik kamu prepare 8 kepala ini untuk sedia untuk bertukar. Dan saya rasa ini akan menjimatkan masa kamu tukar warna, dan pada masa yang sama kamu boleh jimat masa untuk bersihkan airbrush kamu. Jadi mari kita cuba testkan airbrush ini. Kita tengok cuba test angin, kekuatan angin dia. Okay, standard. Alright, untuk jimat masa, saya terus tukar jadi pakai tak tengok eh sini. Saya terus pakai scout paint punya warna, dan terus pasang kat kit itu, sebab saya nanti akan pakai untuk spray saya punya kit. So saya rasa ini boleh cubalah, tengok terus. Okay, kuat juga. Dia punya tekanan agak tinggi. So kita boleh lihat dia punya spray dia adalah tebal, dan saya rasa ia sesuai untuk Gundam lah. Tapi dia tidak sesuai untuk kit yang kalau kamu nak buat spray halus. Nanti saya cuba, dia boleh adjust dia punya ketebalan lah. Sama lah. Macam tak boleh adjust lah. Saya rasa sama saja. So kalau kamu tekan sikit, dia akan spray macam tu. Okay, so mari kita cuba. Saya rasa boleh lagi lah dia, tapi dia punya dia lebih macam, lebih kurang macam itu spray can lah. Kamu tak boleh pakai method airbrush untuk spray. Kamu lihat tadi dia punya, sebab dia punya spray lebar, so dia punya kit pun cepat dipenuhi ya, permukaan dia. Alright, kalau tengok macam ni, so sebelah paint, kalau kamu tak pakai lagi, kamu boleh tutupkan cover dia. Lepas tu buka angin, tutup angin, lepas tu cabut macam tu saja. Lepas tu kamu boleh simpan macam itu saja. Kembali ke sini. Jadi untuk mungkin tadi tak jelas kelihatan, jadi sekali lagi saya show bagi kawan-kawan di sini. So hasil kerja dia
boleh tahan aja lah. Jadi saya percaya kawan-kawan mungkin pernah approach banyak jenis airbrush. Jadi di sini saya nak buat sedikit perbandingan. So di sini saya ada satu airbrush yang banyak dipakai oleh kawan-kawan. Airbrush ini kira murah, harga dia lebih kurang RM50-60. Mungkin ada lebih murah lagi. So ini airbrush jenis ini adalah airbrush yang paling common dipakai oleh beginner dan harga dia murah dan senang didapati. Tapi saya rasa kekurangan airbrush jenis ini adalah dia punya tekanan mungkin tak begitu konsisten. So dia berjarum pun mungkin sebab jarum dia tak halus, jadi bila dia spray permukaan dia adalah ada sikit kasar. Dia tak kalau kamu pakai lama dia tak sehalus kalau kamu pakai airbrush jenis yang bagus punya. Airbrush mahal dia tidak begitu senang tersumbat dan dia lebih lancar cat dia di spray kan. Dan saya kira untuk spray airbrush yang lebih berkualiti saya rasa inilah daripada MacWork. So saya suka pakai ini sebab airbrush ini dia boleh menghasilkan garisan yang sangat halus. Dia disesuai untuk buat itu garisan shading. Kamu sesuai untuk buat garisan shading pada kit kamu. Kalau kamu ada kit yang seperti ini, dia ada garis ini, kamu nak buat shading dulu. Dia punya kehalusan garis dia senang dikawal. Dan dia boleh menghasilkan garis yang cantik untuk sini. So ini kira airbrush yang saya rasa paling berbaloi lah di dalam market sebab dia airbrush MacWork ini dia adalah setanding dengan Mr. Hobby Procon. So saya sebab dia berdesign dari segi design, dari segi penghasilan dia adalah setanding dia. So saya rasa ini dikira berbaloi untuk belikan. Lepas tu satu lagi airbrush ini mungkin kawan-kawan pernah jumpa, ada kawan-kawan yang pernah jumpa. Ini adalah airbrush daripada Gundam Marker. Dan ini sebenarnya saya boleh cakap untuk Hobby Mio ini, airbrush Hobby Mio ini dia punya prinsip dia adalah lebih kurang sama. Yang mana dia create satu saluran cat, lepas tu dia hanya pakai angin untuk tiupkan itu cat keluar. Sama seperti ini. Yang mana dia pakai itu nanti dia pakai kanta marker dia macam ni letak. So bila dia tiup cat yang ada di permukaan kepala pen ini akan ditiupkan keluar dan dihempus pada permukaan. So cara ini prinsip ini sebenarnya boleh pakai tapi mungkin dia punya dia tidak boleh menghasilkan kehalusan yang tinggi seperti yang pada kit pada MacWork airbrush ini. Jadi itu sebab tadi bila saya buat demonstrasi saya pakai ini, saya pakai Black Enamel Black AX punya sculpt color punya chart, hasil dia adalah tebal garisan dia. Garisan dia agak terbau. So dia bukan macam airbrush yang kita pakai. Dia ada 0.3 ataupun 0.2. So 0.3 dan 0.2 menandakan ketebalan yang boleh dihasilkan oleh airbrush itu. Jadi saya rasa dia ketebalan untuk airbrush ini dia boleh cecah sampai mungkin 0.5 ataupun 0.8. Tapi kebaikan untuk airbrush jenis ini yang saya nyatakan ialah bila kamu mempunyai kit yang besar dan mempunyai permukaan yang banyak. Contohnya kit macam ni lah yang besar, bukan ini daripada panel lock. So bila you spray dia akan cepat menutup permukaan yang perlu dispraykan berbanding dengan kalau kamu pakai kit yang besar, kamu pakai ni kecil-kecil you spray. Saya rasa berapa lama lah, tak tahu kena tunggu berapa tahun baru you boleh siap permukaan dia. Tapi kalau kamu pakai
jenis hobi meal ini, kamu akan boleh menghasilkan pembukaan cepat. So tadi saya ingat dia boleh adjust, tapi sebenarnya tidak boleh adjust ketebalan dia. So kamu hanya boleh pakai satu jenis ketebalan. Lepas tu kamu spray cara macam spray can, itu can aerosol ni ya, macam. Dan saya rasa kalau kamu nak merujuk kepada candy color, okay, susah sikit. Tapi saya tak sure lah, sebab ini saya first time pakai. Mungkin nanti bila saya sudah biasa dengan apa yang saya pakai nanti, mungkin akan quality dia lebih baik lah. Jadi itu sahaja tools, pengenalan tools baru saya pada hari ini. So jika kawan berminat untuk apa yang saya buat sekarang, bolehlah langgang dan like. Dan kalau apa-apa soalan berkaitan dengan airbrush ini ataupun berkaitan dengan airbrush apa sahaja, bolehlah kawan komen saya ataupun tanyakan soalan di ruang komen saya. Dan apa yang saya cakapkan tadi, kalau kawan nak pakai color lain, perlulah mungkin invest botol cap ini. Tapi sebenarnya botol cap ini tak mahal, dia lebih kurang RM18 untuk beli satu cap ini. Dan sebenarnya haircut ini pun tak mahal, dia lebih kurang RM98. Tapi kamu jimat masa untuk cuci dan jimat masa untuk tukar dia punya alatan lah. Jadi tapi saya rasa kalau kawan untuk satu batch kit kamu siap warna, kalau kamu nak tukar warna lain, saya rasa kamu boleh cuci dia punya kepala dengan thinner kot. Lepas tu kamu tukar warna yang baru untuk buat model kit baru, batch by batch lah. Kalau kamu pakai warna banyak, mesti pakai kepala yang banyak lah. Tapi kalau pakai kamu guna untuk batch by batch punya model, kamu boleh jimat sikit lah. So itu advice saya lah. Jadi itu sahaja tools review saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Thank you. Bye.